pagi-pagi di Bondok. Ini kapungan yang punya daerah. Lihat hamparan dan ini asalnya dari mana? Dari tanah sendiri. Jadi gue serak. Nantinya buat jalan-jalan gue ke semua tuh semua batu. Diambil dari situ. Oh, ini ada batu nih. Nah, ini batu-batunya diproses pecah oleh tukang pemecah batu. Ya, nantinya itu semua dikembalikan lagi ke jalan-jalan ini. Ini kaplingan sudah selesai, udah rata, sudah dipatok-patok. Nah, setiap kaplingan ini ada ditanamin pohon duriannya. Oh, ini pohon duriannya. Ini menurut beritanya pohon durian ini 3 tahun bisa berbuah. Lagi masih tahap pembenahan kapling. Kita jalan menuju jalan kampung. Seperti katanya sih di sebelah sini ini udah ada jalan kampung yang udah permanen menuju gunung. Itu apa? Rumah? Iya. Pos kali ya? Pos. Ayo. Sini mana itu? Itu sudah jalan. Ini. Iya, ayo. Bu, iya sama. Itu pintu gedenya, ini pintu kecil ya. Ayo sini. Itu bibit tuh. Karena terlalu terik, banyak juga sih. Bibit durian yang meleot. Apa lagi panas. Oh. Ini jalan batunya udah. Ini lebih gede kayaknya. Ini lebih besar. Iya. Oh. Ini jalannya lebih lebar nih. Ayo, sini. Kemana situ? Woi. Sini. Ini. Jauh ini aja. Wah. Susur kampung Tunggul, Jalan setapak. Tunggu orang. Orang udah ngusir apa? Usir burung. Kita ke situ ke atas. Ya itu. Jadi kan ngejin punya Pak Prapto. Ayo ke atas. Siti.
buka sawah. Beli. Masalah mana? Oh, ini masih seberang sini ya. Sangat jauh. Tidak. Ya, bocor. Lepas semua. Ya, pegang. Oh, iya, sayang banget itu. Ada air. Lepas. Iya, siapa tahu sengaja, Bang. Gak mungkin ya. Pak, ini pakai kayak begini juga? Iya. Kita di atas sini. Kirain di dekat musola, nggak tahu jauh. Musola di sana kita nih. Dekat beko. Jangan-jangan Pak Ki Onang ada di sini. Wes, mantap. Lanjut Ki, lanjut. Dari sini berarti jalan itu. Iya. Bekonya. Itu. Sana tadi. Ini itu. Mana? Sini. Ini udah buat kolam lagi. Tuh. Iya kali. Iya ini. Tuh. Tuh. Kolam penampungan air. Itu sawah. Ya. Itu. Ayo terus. Kita melesir situ aja, melesir gunung loh. Itu kan tembus melesir ke Capio. Ayo. Lo sini. Itu kan turun tembus itu yang kecapi. Ada jalan gak? Ada itu, kasih. Oh, itu tanahnya buat. Itu di atas itu. Oh. Itu tuh. Bukan ini. Ada lagi. Ada banyak mata air. Ya kan udah dibeli. Padahal ngegali-ngegali ini gak ketemu emas ya. Karena air. Ini tuh udah dibuatin. Itu mata air juga. Ini. Ini.
Wah, ini jernih. Tuh. Ini kandung air. Ini udah jadi kali. Ini siapa lagi? Tuh, lihat. Tuh. Cantiknya. Ambilnya itu mata air itu. Oh. Tuh. Tuh. Bisa dibuat. Tolak. Ini kan udah ada lagi punya itu. Ayo. Itu tuh. Alah, deket banget itu. Enggak lah, kan ke sana, musola di sana. Musola sini. Iya, itu musola tuh kelihatan. Mau lihat sawah. Nyari yang enak. Jalan ini. Jalan ini. Itu kan tembus tuh. Berarti atasnya kapal. Heeh. Wih, kalau punya mati ini nih. Wah, oh, udah kapal ya. Udah yang lain-lain udah habis. Air ini. Curukan nih. Bukan jadi. Ini udah habis kan? Bentuk-bentuk karena banyak kandungan air. Iya tuh, tanjatan. Kalau naik ke situ, pelurunya kecapi. Tuh kan. Terus. Dilihat dari mobil. Deko doang nih. Sendirian di situ.